Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua apa khabar? Seperti biasa, mohon tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sehat hendaknya serta gembira di samping keluarga yang tercinta. Bangli juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah pun sudi support dan subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga dimurahkan rezeki bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini. Sudi-sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Lee. Dan kali ini Bang Lee ingin menonton satu perkabaran terbaru, dan Bang Lee sudah pastinya teman-teman yang berada di Indonesia sudah tahu berita yang agak menyedihkan ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin berada di Malaysia dan serata ASEAN di negara-negara jiran yang lain, berita ini adalah terkini di mana telah berlakunya satu tragedi adu banteng di mana sebuah kereta api lokomotif telah bertembung satu kecelakaan dengan sebuah komuter katanya. Jadi sejauh manakah berita itu, Bang Lee penasaran ingin tahu. Katanya di Cicak Lengka. So tanpa membuang masa, jom follow Bang Lee, kita tonton video ini guys. Let's go. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Tabrakan antara kereta api Turangga dengan kereta lokal komuter Bandung menambah daftar panjang kecelakaan kereta komuter api di Indonesia. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT turun tangan langsung menyelidiki insiden tabrakan kereta itu dan mengapa kecelakaan itu bisa terjadi. Selengkapnya dalam laporan utama tragedi adu banteng di Cicalengka. TV One News. Jarang sekali berlaku ya guys. Komuter lain. Wow. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahu Akbar. Teruk lah. Ya Allah. Ada kecelakaan jiwa di situ lah. Ada korban. Tragedi adu banting di Cicalengka. Cicalengka tu di provinsi mana guys? Teman-teman boleh kongsi. Pagi itu Jumat 5 Januari, sama Bang Lee, ya? Warga dikejutkan dengan dentuman keras 5 di jalur kereta guys. Api di Kecamatan Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat. Ya, dua kereta adu banteng dalam satu lajur. Kereta satu api lajur. Itu rangka rute Surabaya-Bandung bertabrakan dengan kereta lokal komuter Bandung di jalur petak Cicalengka, Haur, Pugur. Kaat sekarang Turangga komuter lain. Allah dari stasiun Cicalengka, di mana seharusnya kedua kereta bersimpangan di jalur yang aman. Salah satu warga bertutur saat kejadian terdengar suara ledakan. Ketupannya pasti kuat ya guys. Sempat dievakuasi ke rumah warga sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pas kejadiannya pas gerbong yang terakhir kemarin suara kayak kan meletus. Pas udah gitu teh langsung sama jalan terus dan kereta kan masih maju juga. Tabrakan kemudian suara ledakan. Oh ini warga tempatan yang melihat orang, yang mendengar letupan ledakan itu ya. Ada apa itu di depan itu Allah. Ini komuternya ya. Yang belah sini ini ya. Komuter yang belah sini ini kereta api ya. Ada yang keluar. Kita tabrak dalam satu jalur yang sama. Patutnya Allah, tidak ada korban nyawa guys. Di depan rumah sampai ke dalam. Ada yang genong-genong bayi. Di sini. Tapi kayak suara ledakan gitu. Iya. Tentunya ramai yang panik. Kerasnya benturan antar kedua kereta juga membuat rangkaian gerbong terpental masuk ke dalam sawah. Sulitnya proses pemisahan dua lokomotif kereta yang bertabrakan memaksa petugas dari PT KAI dan Basarnas harus memotong bagian roda dengan badan gerbong agar evakuasi lebih mudah. Seorang penumpang kereta api Turangga menceritakan detik-detik sebelum tabrakan kereta itu terjadi.
saya di gerbong 1 eksekutif 1 belakang lapor petik. Gerbong 1. Yang saya tahu. Oke. Okay. Klakson Turangga itu sudah dari kejauhan. Oh, ini korban yang selamat ya. Kemudian dengan bentukan dan yang ini komuter lain. Apa namanya? Oh, ya. Dan semua penumpang panik di dalam gerbongnya. Bunyikan klakson sebelum tabrakan. Gerbong belakang berlepet dengan gerbong depannya, gitu kan? Pas buka pintu, lihat depan terlihat ada gerbong yang masuk sama, ada wajib tabrakan kereta dan kereta. Klakson itu apa ya, guys? Kereta tersebut memakan korban 4 orang, diantaranya masinis, asisten masinis, dan petugas keamanan KRL Bandung Raya, serta pramugara kereta api Turangga. 4 korban nyawa, guys. Meninggal dunia. Penumpang juga mengalami luka. Ya Allah. Nasional Keselamatan Transportasi KNKT turun tangan langsung menyelidiki insiden tabrakan kereta itu. Harus disiasat segera ya. KNKT akan membuka data logger atau perekaman data kereta. Oke. Okay. Sejumlah saksi mata pun akan diperiksa untuk memastikan penyebab tabrakan kereta yang menewaskan 4 orang pegawai KAI tersebut. Allah. Dan hari ini karena kemarin kita fokus pada di kawasan Sawah Padi ya. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kita hari ini mulai untuk interview dengan petugasnya dan Allah, bukan mudah aja ingin mengangkat gerbong yang sudah keluar dari jalur itu ke dalam sawah pula. Allah. Kerja-kerjanya susah. Teruk gila itu. Hancur depan dia. Menanyakan kepada dia total musnah ya. Total ya, di hadapan itu ya. Allah. Sinyal ini kodenya apa, ini kodenya di mana di mana. Setelah kita tahu, kita mempelajari satu sampai black box. Kemudian kita juga berusaha nanti mengambil dua-duanya keras, dua-duanya baja, lapis baja. Lalu kemudiannya kan dalam kondisi rusak, apakah memang bisa gampang ya? Dipasang di workshop yang masih bisa baca data yang kita ambil dari lokomotif. Nah kalau itu lancar, ya bisa mempercepat analisanya. Oh, ada rekodnya. Tak dapat dipungkiri, tragedi yang terjadi di Cicalengka menambah daftar panjang kecelakaan kereta api di Indonesia. Hingga kini kereta api di Indonesia memang masih menggunakan jalur tunggal di sejumlah daerah. Okay. Dan kecelakaan antara kereta api Turangga dengan KRL Bandung Raya itu kembali terjadi di jalur tunggal. Okay. Idealnya untuk jalur tunggal, jika ada dua kereta api yang berlawanan arah akan melintas, maka akan dilakukan persilangan di stasiun terdekat. Memang kalau kita bicara terkait dengan sinotrek yang ada di lokasi saat ini, si idealnya memang ketika ada dua kereta api yang berlawanan arah itu harusnya ada persilangan. Okay. Artinya ada salah satu kereta api yang menunggu di satu stasiun, menunggu kereta api lawan perjalanannya lewat dahulu, dan dia kembali berangkat. Jadi idealnya memang harus seperti itu. Benar. Ketika ada dua kereta api yang berlawanan arah itu melaju, maka akan terjadi persilangan di situ atau persilangan di salah satu stasiun. Barulah tidak ada tabrakan ya. Tapi mungkin ini sudah berlaku sedikit error ya, kesilapan teknikal. Allahu akbar, teruk, fatal. Kesian. Itu dah tadi guys, kecelakaan yang telah berlaku, tragedi tabrakan ataupun adu banting komuter line Bandung dan juga kereta api KAI di Cicalengka, Bandung. Hal ini yang jarang berlaku sebenarnya, kerana ini mungkin salah satu yang berlaku. Bang Lee tidak mampu untuk komen lebih kerana ini masih dalam siasatan pihak yang berkuasa. Apakah sebab ataupun faktor penyebab utama berlakunya tabrakan itu, sama ada dari technical error ataupun
human error, kesilapan, kegagalan manusia, kecuaian ataupun dari segi teknikal lah, ataupun ya kesilapan dari segi mesin ataupun elektronik kita tidak pasti ya, hanya kita tunggu dan nantikan keputusan dari siasatan pihak berkuasa. Jadi itulah tadi ya, perkara ini berlaku satu dalam sejuta. Jadi ya mungkin itu sudah suratan takdir. Bang Lee amat terkejut lah kerana baru saja Bang Lee mereact beberapa kereta, beberapa jenis tipe kereta mewah dan kereta panoramik, kereta api Indonesia, tiba-tiba terdengar pula berita tragedi adu banting yang berlaku di Cicalengka ini. Jadi Bang Lee agak kaget dan terkejut ya, dan tumpang bersedih lah kerana ya, sehingga tragedi yang menimpa ini meragut ataupun berlakunya korban nyawa seramai 4 orang. Namun yang lain tu syukur alhamdulillah tidak berlaku apa-apa sebarang kecederaan yang serius. Cuma mungkin dari segi mental lah ya, mental agak trauma dan terkejut, kaget bila terdengar bunyi ledakan dan kereta api itu mungkin bergoyang kuat ya, kerana akibat daripada tabrakan dua jenis kereta api dan komuter itu, dua-duanya dari diperbuat daripada besi baja guys. So itulah, impaknya memang kuat. Jadi semoga perkara dan hal ini tidak akan berlaku lagi lah, dapat dielakkan, mungkin dapat diadakan jalur berkembar selepas ini ya. Satu jalur itu mungkin pada waktu era zaman-zaman dahulu mungkin masih boleh, masih bisa dipakai, digunakan, tapi sudah zaman yang serba moden ini dan kereta api, kereta yang seperti komuter itu kepantasan dia, pergerakan, kelajuan kepantasannya sudah tidak seperti kereta yang lama ya. Mereka semakin pantas dan laju, jika kesilapan sedikit saja, kecuaian sedikit saja boleh menyebabkan kecelakaan. So sampai sini dulu guys, video reaction kali ini. Seperti biasa, jika teman-teman punya sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, sila kongsi di ruangan komen. Kita bahas dan bincang yang positif, tidak ada salahnya. Okey guys, sampai sini dulu. Sehingga kita jumpa lagi. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.